أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد yang dimuliakan Tuan Fauzi dan adik-adik jawatan kuasa surau yang berbahagia, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, perempuan, hadirin, hadirat muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Taala yang pada malam ini mengizinkan kita sekali lagi untuk berada di dalam surau yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah lengkapkan kita dengan ilmu-ilmu yang sepatutnya kita miliki dan dapat kita berjaya menjawab soalan-soalan yang bakal ditanya oleh mungkar dan nakir nanti dan dapat kita keselamatan dalam kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Dapat kita redha Allah Ta'ala, dapat kita keampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dapat kita ganjaran-ganjaran yang disediakan Allah bagi mereka-mereka yang diterima amalnya, diterima ibadahnya dan diterima akhlaknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita sambung lagi pembacaan kita. Muka surat apa? 150. Baik. Tajuk besarnya beriman dengan hari kemudian, betul ya? Malam ini kita bicara tentang kubur. Kubur menjadi luar bagi si mati yang tergolong di kalangan orang-orang yang beruntung. Siapa yang beruntung, kuburnya luas. Boleh berjalan sana kemari, boleh ziarah member-member dalam kubur. Kemudian dinampakkan kepada si mati tempat kediamannya di dalam surga atau di dalam neraka. Dan lain-lain lagi. Dinampakkan. Ada tingkap dekat kubur. Dia boleh nampak surga, boleh nampak neraka. Kalau ahli neraka, dia nampaklah neraka. Itu bakal tempat kamu dalam neraka. Kalau dia ahli surga, dia nampaklah surga. Dia nampak malaikat-malaikatnya. Dia nampak pakaian-pakaiannya, dia nampak kenderaan-kenderaannya, dia nampak makanan-makanannya. Semua ditunjuk kepadanya sebelum dia betul-betul masuk dalam surga. Dia nampak perkara-perkara yang bakal dimiliki. Antara hadis-hadis yang mengisbatkan, seperti mengisbat itu menetapkan, ya. Demikian ialah daripada Zaid bin Sabit. Nama perawinya Zaid bin Sabit. Beliau menceritakan
bainama an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi haiti li bani najjari ala baghlati lahu wa nahnu ma'ahu idh hadat bihi fakadat tulqi wa idha akbarun sittatun aw khamsatun aw arba'atun faqala sallallahu alaihi wasallam man ya'rifu ashaba hadhihi al-uqbur qala rajulun ana qala famata mata haula qala matu fil ishraqi faqala inna hadhihi al-ummata tubtala fi quburihim falawla alla tadafanu lada'autu Allah an yusmi'akum min azabil qabr alladhi asma'u minhu thumma aqbala alayna yuwajhihi faqala ta'awwazu billahi min azabil nar qalu na'udhu billahi min azabil nar qala ta'awwazu billah min azabil qabri qala ta'awwazu billahi min fitani ma zahara minha wa ma batan qalu na'udhu billahi min al fitani ma zahara minha wa ma batan qala ta'awwazu min fitnatid dajjal qalu na'udhu billahi min fitnatid dajjal. Sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di halaman kampung Bani Najjar itu satu buah Arab lah ya, salah satu dari bani-bani yang banyak di Arab itu, salah satu namanya Bani Najjar, keturunan Najjar. Baginda berada di atas himar, dia berada di atas himar, di atas keledai. Dan kami bersama-sama baginda, kami itu sahabatlah ya yang merawikan hadis ini. Kita bersama-sama dengan Nabi. Ketika itu khimar baginda menjadi liar hingga hampir-hampir menjatuhkan baginda. Tiba-tiba terkejut khimar itu. Dia pun menjadi liar. Kata Tuhan dia melompat sana, sampai nak terjatuh baginda pakai khimar. Tiba-tiba di situ ada 4 atau 5 atau 6 kubur. Rupanya dekat itu ada kubur. Tak tahu dia bilang ni 1 ke 5 ke 6 ke 4 ke, tak tahu ya. Tiba-tiba di situ ada 4 atau 5 atau 6 kubur. Maka tanya baginda, siapakah yang kenal kubur ini? Siapa kenal ini kubur? Siapa? Seorang lelaki menjawab, saya kenal ni. Tanya baginda, bila mereka mati? Mereka mati bila? Ia menjawab, mereka mati dalam keadaan musyrik. Bila, macam mana keadaan dia mati? Mereka ni mati dalam keadaan musyrik. Apa itu musyrik? Mensyirikkan Allah. Mereka itu mensyirikkan Allah lalu mati. Baginda berkata, sesungguhnya umatku ini akan diuji dalam kuburnya. Aku bimbang kamu tidak mau masuk kubur. Kalau tidak, aku akan meminta Allah memperdengarkan kepada kamu siksa kubur seperti yang aku dengarnya. Aku mendengarnya. Kemudian baginda berpaling kepada kami. Sebelum itu apa kata baginda? Aku takut, takut apa? Kamu tu tak tahan. Kalau kamu tu tahan, kamu nak masuk dalam kubur, aku nak doakan supaya kamu mendengar jerit pekik dia dalam kubur. Tapi takut kamu tak tahan dengarnya. Kalau tidak, aku doa kepada Allah supaya
ketika Allah memperdengarkan kepada kamu seksa kubur tu, seperti yang aku mendengarkannya, aku dengar ni. Ha, tapi aku takut kamu tak tahan, sebab itu aku tak doakan, katanya. Kemudian baginda berpaling kepada kami, ha, lalu berkata, berlindunglah kamu dengan Allah daripada seksa neraka. Minta lindung dengan Allah daripada seksa neraka. Ha, ya. Mereka pun berkata, kami berlindung dengan Allah daripada azab neraka. Ha, ya, apa kata mereka? Kami minta lindung, ya. Ha, mana dia cakap harapnya. Ha, amman min azab al-qab. Balik dia, min azab al-nar tadi. Ada tak min azab al-nar? Ila hazi ummatan tutla fi quburihim. Kamu minta lindunglah daripada Allah daripada azab, azab apa namanya, azab neraka. Ha, na'udzubillahi min azabin nar, kata mereka, ya. Ha, na'udzubillah, kami minta lindung dengan Allah min daripada azabin nar, daripada azab neraka. Ha, ya. Baginda berkata lagi, berlindunglah kamu dengan Allah daripada azab kubur, minta dengan Allah supaya kamu jangan kena azab kubur. Ha, ya. Qala ta'awwazu billahi min azabil qabr. Qala, berkata mereka, ta'awwazu billahi min alfitani ma zahara minha wa ma batan. Ha, ya. Baginda berkata, berlindunglah kamu dengan Allah daripada azab kubur. Kami berlindung dengan Allah daripada azab kubur. Mereka ikut dia berkata Rasulullah. Baginda berkata lagi, berlindunglah kamu dengan Allah daripada segala fitnah, ha, yang zahir dan yang batin, daripada segala fitnah yang zahir, daripada fitnah yang zahir dan yang apa, yang apa, yang batin. Ha, minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Tak lindung tadi. Ha, mereka pun tak lindung juga. Na'udzubillahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Ha, kemudian Nabi bersabda lagi, ya. Kami berlindung dengan Allah daripada segala fitnah yang zahir dan juga yang batin. Kemudian baginda berkata lagi, berlindunglah kamu dengan Allah daripada fitnah dajjal. Ha, minta lindung kamu dengan Allah daripada fitnah dajjal, daripada fitnah dajjal. Ta'awwazu min fitnah dajjal. Qalu, mereka pun berkata, na'udzu billahi min fitnah dajjal. Ya, mereka pun berkata, kami minta lindung dengan Allah daripada fitnah dajjal. Ha, kami berlindung dengan Allah daripada Ibnu, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, ha, daripada tadi, lepas itu Ibnu Abbas, Ibnu Abbas namanya Abdullah bin Abbas. Beliau pula menceritakan, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala qabraini, ada dua kubur. Faqala inna umma la mu'azzibani wa ma yu'azzibani fi kabirin amma ahaduhuma fa kana yas'a bin namimati wa amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min bauli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah lalu di hadapan dua kubur baru. Kubur itu kubur baru, ada dua. Yang baginda berkata, dua orang yang dalam kubur ini sedang diseksa oleh kerana kesalahan biasa yang dianggap ringan. Ha, ringan-ringan saja. Dia rasa tak ada apa-apa. Rupanya dia diseksa dalam kubur. Ha, salah seorang daripadanya tukang fitnah. Ha, dia kena seksa itu kerana dia suka, ha, membawa fitnah ataupun menyebarkan fitnah. Ha, kita rasa tak ada apa-apa. Apa saja saya anu Tuhan, anu Tuhan. Rupanya fitnah. Bukan betul, ya. Seorang. Dan satu lagi, beristinja. Tidak beristinja kencingnya. Ha, kencing tak tu, bawa juga semayang. Lebih kurang, jadi dia basuh berak, basuh kencing dan sebagainya. Kita anggap tak ada, tak ada berat. Ringan saja. Rupanya, ha, di sisi Allah tak ada yang ringan. Ha, tadi sedang diseksa kau. Ha, di hadapan Rasulullah, Rasulullah telah bersabda, mereka ini sedang diseksa sekarang kerana dia tidak bersuci dari
kencing ni. Adapun mengenai kaifiat penyiksaan dan memberi nikmat di dalam kubur dan cara roh kembali kepada tuannya iaitu semati, kita tidak boleh membicarakannya lebih daripada apa yang diterima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana mereka diseksa, macam mana mereka menerima nikmat dan macam mana roh itu kembali kepada tuannya kepada semati, itu tak boleh nak diceritakan. Nah, tak reti. Pasal tak boleh nak kita melebihi apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul boleh ada tu kita dah baca kan? Di antara perkara yang dilarang kita ialah mencari kaifiat. Macam mana roh tu boleh balik? Ha, tak payah tanya. Tak payah cari. Tak ada apa untungnya pun kalau kita tahu ya. Ha, macam mana Allah itu bersemayam di Arasy? Ha, jangan payah tanya, jangan tanya. Cari kaifiat tu tak sah ya. Macam mana nikmat tu Allah bagi dalam kubur? Macam mana siksa tu dalam kubur? Macam mana? Ha, jangan tanya, jangan cari-cari. Ha, itu wallahu a'lam jawabnya. Allah saja yang tahu ya. Ha, apa yang disebut dalam hadisnya itulah kita terima. Jangan lebih-lebih dalam itu. Ha, ya. Penulis kitab yang bernama Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyyah. Ha, nama kitabnya At-Tahawiyyah. Dia menyebut hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mutawatir. Apa berarti mutawatir? Tak boleh diragukan. Ramai benar perawinya menceritakan hadis yang sama. Nah, dalam hadis ni yang paling tinggi nilainya ialah hadis mutawatir nama hadisnya. Nah, tidak dapat nak diragukan. Tak boleh nak diragukan. Boleh jadi sumber hukum. Itu namanya hadis mutawatir namanya. Nah, ya. Adalah mutawatir. Segala apa yang diriwayatkan Nabi itu mutawatir. Kerana orang lain meriwayatkan pun sama juga. Ha, lafaznya sama, maksudnya sama, segala-galanya sama. Tidak mungkin mereka itu menyeleweng dari kebenaran. Ha, itu nama hadis itu hadis mutawatir. Mengatakan adanya azab kubur dan nikmatnya. Adanya azab kubur itu memang ada. Ha, nikmat pun ada, memang ada, iaitu mutawatir. Tapi macam mana dia bagi nikmat, macam mana dia menyiksa, yang itu tak usah diselidik sangat. Cuma kita yakin dalam kubur tu ada siksa, ada nikmat. Eh? Ha, kalau kita baca kitab tu pun ada sebut, umpamanya Furu'ul Masail, boleh jumpa kata Syekh Daud Fatani, dalam kubur tu ada siksa dan ada juga nikmat. Ha, boleh berjalan-jalan orang dalam kubur tu, boleh ziarah. Ha, ya. Tuan-tuan esok boleh ziarah saya, saya boleh ziarah tuan-tuan sama-sama walaupun kubur kerja lain. Ha, saya esok di kampung. Ya, saya di mana? Tuan-tuan di mana? Galan. Entahlah Galan lah kan. Ha, boleh ziarah tu. Oh, mungkin dalam Galan dia. Boleh ziarah. Boleh semayang. Ya, dalam kubur tu ada semayang tu. Boleh semayang, boleh mamam. Ya. Ha, boleh boleh berinteraksi antara satu sama lain. Itu bagi orang yang dapat nikmat lah. Orang yang kena berukur tak boleh lah ziarah-ziarah. Ya. Apa kenanya? Kena berukur lah bentuk. Macam mana entah, tak tahu. Ha, ya. Ha, itu dia. Ada yang kita tua pun ada, kita nyanyi pun ada. Ya? Ha, jadi mutawatir tu. Ha, mengatakan adanya azab kubur dan nikmatnya bagi orang yang berhak. Dan adanya soalan dua orang malaikat tadi. Namanya apa? Munkar dan Nakir. Dia akan menanya. Itu mutawatir tu. Tak boleh nak dipertikaikan. Ha. Maka wajiblah kita beriman dengannya. Sekali-sekali. Kau tak apa-apa dengar. Wajiblah kita beriman dengannya. Jangan ada dalam otak. Ya, ini ragu-ragu tu tak terima imannya. Ya. Mesti percaya. Berapa peratus? Berapa peratus? 100%. Ha, percaya 100%. Kalau dia percaya 99.99999%, apa macam? Masih lagi tidak sempurna iman. Masih lagi dia tidak dikira iman yang penuh. Mesti 100% percaya.
Ini di antara benda raib yang wajib kita percaya. Kita tidak boleh berbicara mengenai kaifiatnya kerana akal kita tidak mampu mengetahui kaifiatnya. Tak mampu otak kita mikir orangnya macam mana seksa, macam mana boleh terbenam dalam bumi, bumi itu macam mana ada ke lubang itu boleh 70 hasta terbenam ke bumi. Tak usah fikir orang benda itu. Hanya kita yakin seksa ada, nikmat pun ada, mudah. Dan memang tidak serupa dengan apa yang berlaku di dunia, kerana alamnya alam lain. Orang dah mati di alam apa? Di alam barzah. Kita sekarang ni di alam dunia. Bila bangkit dari kubur esok, kita berada di alam mana? Alam akhirat namanya. Alam akhirat. Jadi tiga alam berbeza-beza. Sebelum kita ke dunia ni, kita di alam mana? Di alam rahim. Serupa ke alam rahim dengan alam dunia? Lain. Alam rahim tu gelap aja. Bergerak pun tak boleh. Sampai ke dunia ni, sudah besar sikit. Sudah luas sikit. Boleh berjalan, boleh berambat, boleh berlari. Boleh naik tokak. Itu alam dunia ni. Esok, alam kubur. Rupanya alam kubur pun luas juga. Lagi luas daripada alam dunia ni. Cuma kita belum menempuhnya. Lepas alam kubur, alam akhirat. Itu lagi lah luas. Tidak terbatas luas. Bagi orang yang dapat nikmat lah. Orang yang dapat seksa, orang yang berduduk dalam neraka. Tanah neraka itu sempit ke luar? Sempit ke lapang neraka itu? Tuan-tuan dan perempuan, neraka itu sempit ke lapang? Sempit. Pasal apa sempit? Pasal apa sempit? Pasal ramai benar masuk dalam neraka itu. Mana tahu ramai? Allah ngaburkan. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya kami jadikan neraka jahannam itu untuk dimasuki oleh kebanyakan, katsiran itu artinya banyak, katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan daripada jin dan manusia. Hati kalau dah banyak, sudah ramai, sempit keluar. Sempit lah, ada surau ni kalau 2,000 orang, muat kan? Kalau 2,000 orang datang, muat kan? Kalau muat pun merepek-repek lah. Begitulah dalam neraka ni. Sempitnya macam mana? Macam mana? Terus ada neraka di mahsyar tu je, punya lah sempitnya. Macam mana sempitnya? Kata Nabi, macam panah di dalam pusar panah. Payah nak faham ya. Tapi kalau saya kata macam rokok dalam kotak rokok, boleh faham tak? Boleh faham ke tak? Yang macam itulah susun ya. Rokok tu dalam kotak rokok yang baru buka. Jangan beli pula lepas ni, nak tengok mana kopi. Tak payah ya? Dah tahu dah lah. Keluar ke kotak. Lepas tu masuk kembali, renyuk ke tak? Renyuk ke tak? Itulah padat. Macam itulah besok di padang mahsyar. Di neraka lagi teruk ya. Manakala syarak pula tidak mendatangkan sesuatu yang mustahil pada akal, tetapi kadang-kadang mendatangkan sesuatu yang mengagumkan akal. Dia bukan mustahil tapi kagum akal memikirkannya. Macam mana boleh berlaku ini akal dia? Heran akal. How can this will be like this? This is going to be like this. Tak akal. Kagum dia. Bukan mustahil. Mustahil bukan benda dalam apa-apa saja di alam kubur tu, tidak mustahil bagi Allah. Apa pun boleh, itu sebab bila diceritakan kepada Aisyah, orang nanti bangkit dari kubur, berjalan dari kubur kepada mahsyar, ada yang, mana? Kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Terkejut Aisyah. Kaifa ya Rasulullah, macam mana orang jalan atas kepala, orang jalan atas kaki? Kata Nabi, jangan kamu bayangkan perkara itu macam kamu bayangkan di dunia ni. Di dunia ni memanglah macam mustahil. Tapi nanti sana alamnya lain. Bukannya alam macam alam dunia ni. Apa saja boleh Allah kelalakan lagi boleh berlaku. Walaupunnya dalam dunia ni pun dah ada orang kepala ni bawah kakinya kata. Ada ke tak ada?
Ha, ada jenis tarian, kakinya ke bawah, kakinya ke atas, kepalanya ke bawah. Apa tariannya? Breakdance. Orang ramai yang hafal rupanya. Ha, itu dia. Di dunia ini pun dah tak ada musahir. Betapa nanti di alam yang lain besok. Lagilah mudah. Ya, bagi Allah senang saja. Tetapi kadang-kadang mendatangkan sesuatu yang mengkagumkan akal. Kembalinya roh kepada jasad bukanlah serupa dengan kebiasaan yang berlaku di dunia ini. Ha, bila dah masuk dalam kubur, roh tu balik kepada jasad. Dia suruh duduk, badan tu pun duduk. Ada roh, sedor macam tu. Ha, boleh cakap. Ya, tak sama. Bahkan pengembalian roh kepada jasad adalah suatu pengembalian yang tidak diketahui di dunia ini. Ha, tak mana kita nengok dalam dunia ni roh dia balik kepada jasad. Ada mana? Dia dah mati semalam, lambat tanamnya. Lepas tu pagi esok, sudah hidup balik. Ada? Ha, dia balik kepada jasad. Mana pun nak, ya? Boleh. Ha, tapi mana-mana itu dia boleh berlaku, itu kehendak Allah. Apa pun boleh berlaku, ya? Ketahuilah bahawa azab kubur itu adalah azab di dalam alam barzakh. Bukan azab di dunia ni, azab di alam barzakh. Azab kubur ada empat, tuan-tuan dan perempuan. Ingat, ya? Ha, kalau ditanya lagi kali esok, azab kubur ada berapa? Ada empat. Yang pertama, soalan dan pukulan mungkar dan nakir. Itu yang pertama. Ditanya tak boleh jawab, tentu. Tak boleh jawab, tentu. Ya? Marah buka, entah. Dia boleh tuan tahu. Tentu. Oh, bagi, ya? Waman Nabi Yuka, I'm sorry, I do not know the answer. Pong, bagi lagi. Nah, ya? Punya ada sakit terbenam ke dalam bumi berapa jauh? 70 hasta terbenam ke dalam bumi. Nah, saya baca kitab namanya Sayyidul Salikin, ada juga. Nah, ya? Itu pertanyaan dan soalan dan pukulan mungkar dan nakir. Itu utama. Yang kedua, dihimpit bumi. Bumi itu menghimpit dia sehingga, tengok jari saya ni, sehingga apa? Berselisih tulang rusuknya. Ha, ya. Itu dihimpit bumi. Yang ketiga, didatangkan apa? Ular dengan kala. Ha, didatangkan ular dan kala. Mematuk-matuk, menggigit-gigit. Panjangnya ular tu tahu berapa panjangnya? Ah, ha? Apa panjangnya? Ada ke sini kepada dari sini ke Tok Imam itu tu? Ada? Ah, ha, lebih. Berapa panjangnya? Sebulan perjalanan. Itulah panjangnya dari kepala ke ekor tahu. Sebulan perjalanan baru dia sampai. Ah, ha, dari mana ke mana? Entahlah, saya pun tak tahu ngapa. Nak try-try malam ni, sebulan itu tengok hak mana sampai. Ha, jalan malam ni ke mana? Kuala Lumpur, jalan Kuala Lumpur. Tengok. Ha, ada tak rasanya Kuala Lumpur sebulan baru sampai? Ha, ya? Tak pun terhenti tu. Tapi ada makan lah. Jangan tak makan, mati pula. Tengok sebulan lepas ni. Hari ni 18 bulan Jun, tengok 18 bulan Julai esok. Ha, tak mana sampai. Ha, itu dia panjangnya ular dan kala tu. Kala tu pun panjang itu. Ha, ya? Kala tak ada lah. Matuk dia nyengat je. Ha, ya? Sakit je tak tahu nak ngapakan. Tuan-tuan dia pernah kena gigit kala. Ha, tak ada. Saya dia tahu, ha, kena gigit kala tanpa air. Nak mandi pagi tu di satu masjid namanya di Paya Mengkuang, nama masjid tu. Tahu dah orang Kedah, tahu dah. Tak pernah dengar Paya Mengkuang. Ha, masa itu pilihan raya kecil. Ha, ya. Ha, menampilkan apa namanya? Dr. Hayati dengan yang Rasul. Siapa Rasul? Abdul kan? Bukan, huh? Bukan Abdul Rasul. Apa nama ujungnya Rasul lah yang ada? Ha, ya? Kalah masa itu. Apa kata rakyat kalah masa itu? Bukan kata rakyat lagi pun. Ha, ya? Ha, dia itulah nak mandi pagi itu. Tengok-tengok ada kain basah. Pakai kain basah tu. Hitam pula kain basah tu. Bila dia pakai ngap, katanya bantai dia tangkuh air tu. Empat hari bengkaknya tau. Ha, empat hari, empat malam bengkaknya. Punya dah sakit, tak tahu nak ngabur kan tau. Itu kala dunia. Bukan kala akhirat. Ha, kala dunia. Itu pun mujur kena tanpa. Kalau kena tempat lain, tau kan. Ha, ya.
tak tahu nak ngabur kan, eh? Itu punya sakitnya. Esok kala akhirat tu menggigit-gigit, mematuk-matuk, menyengat-nyengat sampai al-kiamat, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, dimasukkan api neraka masuk ke dalam kubur. Itu buat bila orang mati, di antara doa kita apa? Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu khufratan min khufurin nirah. Ya Allah, ya Tuhanku, engkau jadikanlah kuburnya itu satu taman daripada taman-taman syurga. Dan janganlah engkau jadikan kuburnya itu apa? Satu apa? Lubang daripada lubang neraka. Janganlah kamu jadikannya satu jurang daripada jurang neraka. Karena dimasukkan neraka itu, api itu ke dalam kubur. Orang dalam kubur itu dibalik-balik. Ya. Macam apa? Macam orang makan apa? Macam orang makan barbecue. Tahu barbecue? Barbecue tu babilah. Zaman Robin Hood. Kenal ke Robin Hood? Ya Allah, dia tak kenal Robin Hood. Robin Hood of Nottingham Forest. Saya dulu minat tu tau. Baca komik, mesti baca komik Robin Hood juga dulu, masa kecil-kecil dulu. Bukan wayangnya, komiknya. Itu sebab saya boleh hape tu. Robin Hood of Nottingham Forest, ni. Dikejurnya babi itu, ditangkapnya betul, dicucuknya dengan apa? Dicucuknya dengan kayu hutang ponggong tu. Itu dia bakar. Itu namanya barbecue, ya. Artinya panggang babi itu. Macam itulah orang dalam kubur tu, seksionnya, ya. Empat seksion. Baik. Kemudian kami berlindung dengan Allah daripada dan daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, apa kata dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lalu di antara di hadapan dua kubur. Baginda berkata, dua orang dalam kubur ini sedang diseksa oleh kerana kesalahan biasa yang dianggap ringan. Ini tuan-tuan dan puan, jangan menganggap hukum dalam Islam itu ringan. Walaupun benda itu kelihatan macam ringan, tapi di sisi Allah dia tak ada ringan, ya. Nothing is trivial with Allah. Tahu tak berarti trivial? Trivial itu benda yang macam debu sajalah. Tak ada ambil berat. Di sisi Islam tak ada yang trivial, tak ada yang ringan, tak ada yang kecil. Tak ada yang cincai-cincai, tak ada, ya. Semua ada. Ada signifikan belakang. Salah seorang daripadanya tukang fitnah dan satu lagi tidak beristinja kencingnya. Kemudian daripada Abdullah bin Umar ataupun lebih terkenal dengan nama Ibnu Umar. Tadi Abdullah bin Abbas terkenal dengan nama Ibnu Abbas. Abdullah bin Umar terkenal dengan Ibnu Umar. Abdullah bin Mas'ud terkenal dengan nama Ibnu Mas'ud. Jadi Abdullah ni banyak dapat gelaran Ibnu, ya. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, ya. Ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata ataupun bersabda dari Nabi bersabda, ya. Inna ahadakum idza mata uridu alaihi ma'adahu bil ghadati wal ashi in kana min ahli jannati fa min ahli jannah wa in kana min ahli an-nar fa min ahli an-nar fa yuqalu hadha maq'aduka hatta bay'ataka bay'asaka Allahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya seseorang daripada kamu mati, seseorang daripada kamu bila mati akan dinampakkan kepadanya waktu pagi dan petang, tiap-tiap pagi, tiap petang dinampak kepada dia. Apa yang nampaknya? Jika termasuk dalam gulungan ahli syurga, maka tempat kediamannya di dalam kalangan ahli syurga. Dia nampak, that is your palace, kata dia. Mereka ngabur kepada kita, ya. Daripada kita ke kepada demak? Ahli syurga tu kita ke demak? Kita lah. Dia tunjuknya, that is your palace, kata dia, ya. That is the place where you are going to live. That is your condominium. Kita ke demak dapat tu? Kita lah. Tunjukkan tempat kediaman kita di syurga nanti.
Setiap pagi, setiap petang tu. Ah, ya perubahan-perubahannya, renovationnya tu semua ditunjukkan. Ah, ya di dalam di kalangan ahli syurga. Sebaliknya, sebaliknya apa? Jika termasuk ke dalam golongan ahli neraka, maka tempat kediamannya di dalam kalangan ahli neraka. Ah, ditunjukkan api yang menjulang-julang, ditunjukkan cemeti yang nak muka dia tu, ah, ditunjukkan ular dan kala yang mematuk-matuknya tu, ditunjukkan anjing-anjing neraka yang menggigit-gigit dia tu. Eh, dalam neraka ada anjing lah. Ada, ya. Anjing neraka tu menggigit-gigit dia. Ya. Dan dikatakan kepadanya, inilah tempat kediaman engkau. Hingga Allah bangkitkan engkau pada hari kiamat. Ha, ditunjuk tu hari-hari. Sampai hari kiamat itu. Ditunjuk. Ha, ini neraka. Dan perubahannya, makin lama makin teruk, makin lama makin teruk, makin lama makin seksa. Dalam neraka itu makin lama makin seksa, makin lama makin seksa. Tak sudah-sudah, tak berhenti sampai hari kiamat. Syurga pula? Syurga pula? Makin lama makin indah, makin lama makin cantik, makin lama makin anggun, makin lama makin sedap, makin lama makin seronok. Ditunjukkan itu sampai hari kiamat. Nah, itulah dia ya. Sama ada siksa atau atau nikmat akan ditunjukkan kepadanya. Adapun mengenai kafiat penyeksaan dan memberi nikmat dalam kubur dan cara roh kembali kepada tuannya si mati, tidak boleh ini membicarakan lebih daripada apa yang diterima daripada Rasulullah SAW. Dia sudah baca ni ya. Tentu diam je pun. Tak lah. Ketahuilah bahawa kita langkah dia. Ketahuilah bahawa azab kubur itu adalah azab di dalam alam barzakh. Setiap yang mati yang berhak menerima azab kubur, ia akan merasainya sama ada ia dikebumikan atau tidak dikebumikan. Ha, kalau dia dalam kapal terbang MH370 pun, ada dah azab kubur? Ada dah nikmat kubur? Ada, walaupun kita tak jumpa mayatnya. Sama ada ia dimakan oleh binatang buas atau dibakar hingga menjadi abu. Ha, ditiup angin, abu pun ditiup angin. Ha, tak kira. Sama ada ia dihukum sula ataupun tenggelam di dalam laut. Ha, ya? Tenggelam di laut mana? Lautan Hindi. Ha, dia tenggelam umpama lah. Ya? Tetap dia tu ada kubur masing-masing. Ya? Azab itu akan menimpa rohnya dan jasadnya sebagaimana ia menimpai orang mati yang dikebumikan. Apa je macam orang mati bumi. Ha, akan merasa semua tu. Adapun hadis-hadis yang menerangkan bahawa malaikat menjadikan ia duduk. Hadis-hadis yang malaikat datang didudukkannya mayat tu. Dan tulang rusuknya bertindih. Wajib kita fahami daripada penjelasan Rasulullah SAW secara tidak melebih dan mengurang. Kalau dia kata duduk, duduklah tu. Macam mana rupanya, tak sila ke, bertenggung ke, duduk macam orang sandin tu ke, buat tak tahu ya. Jangan dicari-cari. Seperti mana yang diterangkan Rasulullah, itu aja kita terima. Jangan lebih dari itu. Jangan kurang dari itu. Secara tidak melebih dan mengurang. Tidak mentakwil kalimah-kalimah yang tidak boleh ditakwil. Jangan ditakwil-takwil. Takwil itu berarti memberi makna yang lain. Duduk tu beri makna yang lain. Itu berarti takwil. Dan Quran juga ada ayat-ayat mutasyabihat ni yang kita selalu takwilkan ya. Macam wajah Allah selalu ulama takwilkan kepada takwilkan kepada zat Allah Ta'ala. Macam Allah bersemayam, ditakwilkan Allah itu mempunyai kerajaan. Macam kursi itu ditakwilkan sebagai kehebatan kerajaan Allah. Ditakwil memberi makna yang lain yang sesuai dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Yang itu tidak salah kalau takwil itu dari ulama-ulama yang muktabar. Jangan kita sendiri mentakwilkan, tak boleh ya. Kalimah-kalimah yang tidak boleh ditakwil, jangan ditakwilkan. Tidak mengurangkan maksud baginda bertujuan menerang dan menjelaskan ya. Jangan. Berkata Ibn Qayyim, menurut pendapat ulama dahulu mengatakan orang yang telah mati
berada di dalam nikmat atau azab, berada di dalam nikmat atau azab, itu berlaku kepada rohnya dan juga kepada jasadnya. Ia dua-dua di azab. Roh pun kena azab, jasad pun kena azab. Roh dan jasad, bukan roh saja, bukan jasad saja, kedua-dua ni kena azab. Ini kata Ibnu Qayyim, seorang ulama besar, Ibnu Qayyim. Manakala roh pula masih kekal merasai nikmat ataupun azab selepas daripada bercerai dengan jasad. Roh tu dia boleh merasai nikmat dan azab selepas dia bercerai dengan jasad. Jasad tu bila bercerai dengan roh tak ada dalam masa ya. Dan kadang-kadang roh itu berhubung dengan jasad lalu ia merasai nikmat atau azab bersama dengan jasadnya. Kalau azab, jasad tu kena azab, dia mendapat azab sama. Kalau jasad dapat nikmat, dia pun dapat nikmat sama. Tengoklah dia ahli apa, ahli nikmat ke atau ahli kena azab. Dia merasa, tengok jasad tu dapat azab ke atau dapat nikmat. Kalau jasad tu dapat azab, dia pun dapat azab juga. Itu roh ya. Tidak lebih dari itu. Macam mana? Entah. Jadi jawab yang sebenarnya apa? Entah. Sudah. Kemudian apabila sampai hari kiamat, kiamat kubra. Apa itu kiamat kubra? Kiamat besar. Kiamat ada dua, tuan-tuan dan puan-puan. Satu kiamat besar, lagi satu kiamat kecil. Kiamat kecil itu berlaku hari-hari. Tahu, bila mati seseorang itu kiamat dia orang tu. Bila mati katak dilanggar steamroll, apa? Kiamat dia katak tu. Tahu? Bila katak tu dimakan di ular, kiamat dia katak tu dalam perut ular tu. Ini berlaku setiap hari, setiap masa, setiap ketika. Orang yang mati dalam peperangan tu kiamat dia. Orang Rohingya yang dibunuh dia orang apa? Dibunuh dia orang Myanmar, orang Burma tu kiamat dia macam tu. Ada ke pun nak tengok dia macam tu? Yang dibunuh orang orang Myanmar tu, dia tengok tak? Bersusun-susun mayatnya di tepi sungai. Jadi dia ni tak ada Facebook pun. Beratus-ratus sekali dibunuh dia orang Myanmar tu tau. Bukan seorang dua, beratus-ratus bersusun-susun atas satu-satu, atas satu-satu. Dia longgok dia. Tepi sungai letak dia tepi sungai, dia longgok dia. Itu dia. Orang Islam Rohingya dibunuh oleh orang Buddha Myanmar. Myanmar tu apa? Burma. Membunuh orang Islam. Bukan seorang dua, satu kampung tu. Dia bawa dia senapang ke bawa apa, habis dibunuh dia satu kampung tu. Dikawal oleh tentera pula, tentera Myanmar tu mengawal. Ini yang berlaku hari-hari sampai hari ini, tahu? Ada seorang pembesar Turki datang ke sana. Dia menangis tengok mayat-mayat yang diseksa oleh orang apa ni, orang Burma tu. Kita sini bagi dia mekerja, bagi dia perlindungan, bagi dia gaji. Dia bawa balik, dia baginya saudaranya. Saudaranya beli apa? Beli apa? Untuk membunuh orang orang Islam. Orang Rohingya tu berapa puluh tahun dah duduk di Myanmar tapi tidak diberi kerakyatan. Tidak diberi kerakyatan. Kadang-kadang orang sampai 100 tahun duduk sana tak dapat kerakyatan lagi. Kita di Malaysia senang-senang bagi kerakyatan, senang-senang bagi IC kepada mereka. Semata-mata kerana nak apa? Nampak senang nak pergi IC tu? Tak, dia memang kau yang orang yang suka-suka dia macam itu kita hari di sini. Jadi nanti di akhirat besok nak jawab tak? Everything you do will be accounted for. Nothing is going to be left out. Sebab itu ada hari kebangkitan. Sebab itu kita dah mati, dia hidup kembali. Tahu? Kalau dia mati, mati terus. Tak hidup-hidup macam?
Tak adalah Allah itu adil, ya? Dia melakukan berbagai-bagai criminal cases dalam dunia ni, tidak dihisap, tidak dicek, tidak dihukum. Ada? Lepas gitu sajalah they get away scot free. Tahu arti scot free? Ha, tidak dipertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh mereka dalam dunia. Ha, ya? Sebab itu Allah hidupkan mereka itu balik supaya mereka bertanggungjawab di atas apa yang mereka lakukan di dunia ini. Ramai ada orang dibunuh dalam dunia ini, tapi kita tak tahu siapa pembunuhnya. Ramai ke tak? Ramai. Kita tak tahu siapa pembunuhnya. Ya? Ha, siapa yang memberi arahan supaya Al-Tantuya dibunuh? Kita tak tahu. Tak dikabur pun dalam mahkamah pun tak boleh dikeluarkan soal itu. Ha, jadi, dia jadi misteri selama-lamanya. Tapi sampai bila misterinya? Sampai hari kiamat. Dari kiamat tu tahu tak? Ha, baru tahu. Ha, jadi puan dia nak lari. Itu sebab dihidupkan balik. Ya? Dan dalam dunia ni ada dah orang kerjanya mengerjakan kebajikan aja. Tak puan nak buat maksiat, buat baik aja. Tolong orang dari mula, dari muda sampai tua. Sampai dia mati, kerjanya buat baik. Ada tak? Ha, ya? Ada. Tapi tak pernah diberi anugerah apa-apa. Tak dapat anugerah Ma'al Hijrah, tak dapat anugerah tokoh apa, tokoh Maulidur Rasul, tak dapat anugerah tokoh ini, tokoh itu, tak dapat. Yang dapat orang lain yang tak ada kena-mengena yang dapat. Ya. Tapi oleh kerana Allah itu Maha Adil, dihidupkan kembali dan mereka akan menerima anugerah-anugerah di akhirat. Lagi hebat anugerah Allah berbanding dengan anugerah anugerah dunia ni, ya. Itu sebab ada kebangkitan, ada hidup semula, ada hidup selepas mati. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum sambung ayyukum ahsanu amala. Dia yang menjadikan mati dan hidup itu, mula-mula dimatikannya, kemudian hidupkan balik, ha, untuk menguji siapa di kalangan kamu yang baik amalan. Ha, bila kita berlaku baik dalam dunia ni, jangan takut. Allah akan balas kebaikan itu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Ya. Ha, itu dia tuan-tuan, ya. Ha, dan kadang-kala roh itu berhubung dengan jasad lalu ia merasai nikmat atau azab bersama dengan jasadnya. Kemudian apabila sampai hari kiamat kubra, ha, kiamat besar, dikembalikan roh itu kepada jasad. Ha, roh itu dengan jasad bersatu balik. Ha, itu dah sampai apa? Kiamat kubra. Ha, dia akan apa namanya? Menjawab segala perkara ini. Semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma bangkitnya tidak semestinya rupa kita yang ada sekarang ni. Kalau dia ahli syurga, dia dibangkitkan umurnya berapa orang lelaki? 33 tahun. Perempuan? 30. Ha. 30 tahun. Jebik pun. Berapa tahun orang perempuan? Ha, 18 tahun, 19 tahun. Ada kau tak ada tepat disebutnya dah belasan tahun, ya. Eh? Ha, begitu. Ha, tapi orang lelaki 33 tahun. Handsome. Semacam handsomenya semacam Nabi Yusuf. Bukan rupa Nabi Yusuf. Seperti Nabi Yusuf. Ha, ya, bukan rupa Nabi Yusuf. Kalau semua rupa Nabi Yusuf, mana kena? Ha? Mana tahu yang ini Haji Makno, yang ini Haji Kamarul Zaman, yang ini Haji Ibrahim, yang ini apa, mana tahu? Ha? Ha, jadi rupa kita lah, tapi kita ni handsome-nya macam Nabi Yusuf punya handsome. Ha. Dan demo tu yang balik tabiut. Cantik ke tak? Cantik macam siapa? Macam? Ha? Siti Nurhaliza? Siti Zulaikha, ya? Siti Zulaikha. Ha, itu dia. Itu menandakan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil. Allah tak pernah menghinayai hamba-Nya. Ha, kemudian apabila sampai hari kiamat dikembalikan roh kepada jasad, lalu bangkitlah mereka daripada kubur menemui Tuhannya berdiri belaka esok di hadapan Allah, ya. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin.
pada hari yang semua manusia berdiri di hadapan Tuhan mereka yang menjadikan seluruh alam ini. Semua berdiri depan Allah. Ya? Ha, semua manusia ni. Ha, George Bush berdiri, George Washington berdiri, Abraham Lincoln berdiri. Lagi? Tak tahu lagi? Ha, Nelson Mandela berdiri. Lagi? Winston Churchill berdiri. Ha, ya, lagi siapa? P. Ramlee berdiri. Saloma berdiri. Lagi? Ya Allah, tak tahu dia lagi siapa? Ha, Muhammad Jun berdiri, Saleh Kamil berdiri, Aziz Sattar berdiri, lagi S. Samsudin berdiri, semua berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ha, ya, Mustarjo berdiri, kena Mustarjo, tak kena. Ha, berdiri di hadapan Allah Taala, ya. Ha, kemudian dan permasalahan kembali yang semula jasad manusia itu telah disepakati antara umat Islam, umat Yahudi dan umat Nasrani. Semua setuju. Ha, semua mengatakan semua orang akan dikembalikan roh dan jasad tu, ya. Ha, semuanya. Nah, Yahudi pun kata orang itu, Nasrani pun kata orang itu, lebih-lebih kata kita orang, orang Islam pun mengatakan kita ni akan dikembalikan jasad dan roh tu sekali di akhirat nanti. Ha, ya. Baik. Wallahu alam. Akan datang kita akan baca tanda-tanda berlakunya kiamat. Sebelum kiamat itu berlaku, ada tanda-tanda dia. Ya? Ini akan kita baca bila? Lepas raya. Ya? Lepas raya. Ya? Wallahu a'lam. Ada masalah? Silakan. Ya. Yeah.